for the badge, for the club, and for the fans as well, because the fans are very good. Timnas Indonesia heeft nog sterk nodig naar spits, man. Ja. Jairo Riedewald sulit perkuat timnas Indonesia, tapi tak ada yang tak mungkin. PSSI disebut kejar ular Romeni dan Kevin Dix. Bung Ropan, Erick Thohir mengatakan sulit untuk memproses gelandang yang meninggalkan Crystal Palace per 1 Juli 2024 tersebut, meski begitu, ada kabar baik lain. PSSI disebut masih berupaya keras mendatangkan Kevin Dix, FC Copenhagen, dan ular Romeni, FC Utrecht, kalau Jairo itu berat, untuk dinaturalisasi. Kalau Kevin Dix dan ular Romeni masih diusahakan. Jadi belum proses dinaturalisasi, masih diusahakan. Semoga semuanya berjalan dengan baik, katanya. Lantas, apa alasan Jairo Riedewald sulit untuk dinaturalisasi? Kemungkinan besar itu karena gelandang 27 tahun ini pernah mengemas 3 caps bersama timnas Belanda senior pada 2016, Pak Ketua memang tidak mengungkap kenapa Jairo berat untuk dinaturalisasi. Namun, saya sudah bisa menangkap. Apakah karena Jairo pernah bermain di timnas Belanda senior pada 2012 menjadi alasannya? Bisa menjadi salah satu alasan, jika kabar di atas benar adanya tentunya sangat disayangkan. Sebab, pemain sekali berJairo Riedewald sangat dibutuhkan untuk mengisi lini tengah timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald dapat dikolaborasikan dengan gelandang berkelas milik timnas Indonesia, Tom Haye. Kehadiran Jairo Riedewald dibutuhkan untuk mengawal lini tengah skuad Garuda saat mengarungi kerasnya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Striker muda potensial yang berstatus sebagai runner-up top skor di Liga Belanda U23, Mauro Sijustra mengatakan siap membela timnas Indonesia. Pernyataan itu disebutkan ketika dirinya menjalani sesi wawancara bersama Yusa Nugraha di YouTube. Striker berusia 19 tahun ini mengatakan dirinya sudah masuk radar PSSI, tapi belum dihubungi secara langsung. Saya masuk list mereka, PSSI, dan mereka tertarik. Tapi saya belum dihubungi secara resmi. Agen saya juga belum dihubungi oleh mereka, jadi belum berkomunikasi secara resmi, ucap Mauro Sijustra. Maka dari itu, pemain yang baru saja direkrut FC Volendam ini berharap bahwa ada yang membantunya untuk terhubung ke PSSI. Ia berharap bisa dapat bantuan dari Fardi Bahdim. Dia, Fardi, bukan agen saya secara resmi, tapi tentu dia bisa bantu saya untuk menghubungkan dengan PSSI. Saya punya statistik yang bagus dan saya pikir bisa bermain di sana, timnas Indonesia, kalau PSSI mengundang saya, jelas Mauro. Terkait hal ini, Hamdan Hamedan lantas memberikan respons. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram Stories Yusa Nugraha, tenaga ahli Kemenpora ini menjelaskan bahwa sosok Mauro sejatinya masuk dalam list. Bahkan mereka mendapatkan laporan performanya dari pelatihannya. Tahun lalu kami list beberapa opsi pemain depan diaspora dan Mauro ini masuk dalam list 10 pemain depan yang potensial, ucap Hamdan. Data Mauro Sijustra sudah lama terdaftar di list Kemenpora dan statistik, video pertandingan juga sudah dikumpulkan. Selain statistik dan video, kami juga mendapatkan laporan terkait kemampuan Mauro dari pelatihannya sekitar bulan September, Oktober 2023, imbuhnya. Maka dari itu, tinggal tunggu saja apakah Shin Tae-yong nantinya akan berminat untuk mengambil pemain keturunan yang siap membela panji Garuda di dada. Sudah punya Elkan Bagot, Ipswich Town incar pemain keturunan Indonesia ketiga dari Belanda.
Ipswich Town berpotensi menduetkan dua pemain keturunan Indonesia pada musim depan, Elkan Baggott dan Jayden Osterwolde. Ipswich Town rupanya tak bisa jauh-jauh dari Indonesia dalam hal memburu pemain baru. Dalam skuad besutan Kieran S1MC High Promenciati Onkena saat ini, terdapat paling tidak dua pemain dengan nenek moyang asal Nusantara. Satu nama memilih membela timnas Australia, dan satu lainnya mengambil pilihan tepat dengan memperkuat timnas Indonesia. Nama pertama adalah Massimo Luongo, dan nama kedua ialah Elkan Baggott. Luongo sudah berusia 31 tahun dan telah pensiun dari ajang internasional. Baggott baru berusia 21 tahun tetapi menatap masa eksil dari timnas Indonesia. Ia dicoret Shin Tae-yong akibat mendiamkan panggilan timnas U23 pada Mei lalu. Setelah Luongo dan Baggott, Ipswich Town dikabarkan mendekati nama ketiga keturunan Indonesia, yaitu Jayden Osterwolde. Osterwolde merupakan bek berusia 23 tahun kelahiran Belanda yang kini bermain di klub Turki, Fenerbahce. Kabar tersebut disampaikan media setempat, East Anglian Daily Times. Ipswich Town tertarik pada bek Fenerbahce, Jayden Osterwolde, tulis EADT. Dia memenuhi semua syarat, dia tinggi, nyaman dengan bola di kaki, dan punya tackle kuat. Tidak hanya dia cocok untuk Premier League, tetapi juga di tim Kieran S1MC High Promenciati Onkena. Erik Thohir sudah ilaskan, legenda Korsel, rekrut Shin Tae-yong jadi pelatih timnas Korsel sekarang juga. Kabar alotnya negosiasi kontrak baru antara Shin Tae-yong dengan PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia jadi pembicaraan publik Korea Selatan. Seperti yang diketahui, Juni 2024 jadi bulan terakhir Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Karena itu, PSSI sudah menyodorkan draft kontrak baru kepada Shin Tae-yong. Meski begitu, kedua belah pihak belum menemui kata sepakat. Erik Thohir selaku Ketua Umum PSSI juga sudah memberikan sinyal kerelaan jika Shin Tae-yong ingin kembali sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Kalaupun dari Korea Selatan menginginkan Shin Tae-yong, saya tidak bisa melarang, kata Erik Thohir. Kami perlu punya pelatih standar dunia. Tapi saya yakin Shin Tae-yong tahu bahwa tanpa dukungan PSSI, tanpa kualitas pemain, tidak mungkin kita, Indonesia, sampai di sini, imbuhnya. Pernyataan tersebut jadi pembicaraan publik tanah air saat ini. Selain itu, kabar alotnya negosiasi kontrak baru dengan PSSI juga jadi bahan pembicaraan di kampung halaman Shin Tae-yong, yaitu Korea Selatan. Pasalnya, Korea Selatan saat ini belum menemukan sosok pelatih baru usai memecat Jurgen Klinsmann pada awal 2023 lalu. PSSI-nya Korea Selatan atau KFA sudah membentuk tim untuk melakukan seleksi untuk nama-nama pelatih baru. Shin Tae-yong juga disebut-sebut masuk dalam daftar kandidat pelatih timnas Korea Selatan. Hal tersebut yang jadi keresahan dari salah satu legenda timnas Korea Selatan pada era 2000-an, Lee Chun-soo di kanal YouTube pribadinya. Lee Chun-soo mengaku bahwa KFA harus memikirkan jangka panjang saat merekrut seorang pelatih tim nasional. Dirinya ingin seorang manajer yang kembali menekankan gaya sepak bola khas Korea Selatan. Sepak bola Korea harus dipilih dengan melihat masa depan daripada melihat kualifikasi Piala Dunia, ujar Lee Chun-soo. Kita perlu pelatih yang kompeten yang dapat bekerja dengan tim nasional. Pada saat yang sama, ia menunjukkan bahwa KFA mencoba memilih pelatih Korea dengan menekankan kembali gaya Korea, lanjutnya. Lee Chun-soo menyebut bahwa hanya ada dua kandidat pelatih lokal yang cocok melatih Korea Selatan, yaitu Hong Myung-bo dan Shin Tae-yong. Dirinya bahkan siap membantu KFA untuk negosiasi jika keduanya dipilih sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Ke-12 kandidat itu bohong dan mereka berusaha mendapatkan manajer Korea untuk bekerja, ujar Lee Chun-soo. Yang terbaik adalah mendatangkan manajer asing. Jika tidak, kandidat satu-satunya adalah Hong Myung-bo dan Shin Tae-yong. Elkan Baggott berpeluang comeback ke timnas Indonesia untuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, gantikan Justin Hubner yang absen. Bek Ipswich Town, Elkan Baggott, diisyaratkan dapat dipanggil timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada September 2024.
Elkan Bagot tidak masuk skuad Timnas Indonesia dalam dua partai terakhir Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak menyertakannya diduga buntut mangkirnya Elkan Bagot ketika Timnas U23 membutuhkannya dalam playoff Olimpiade 2024 pada Mei 2024. Timnas Indonesia sudah pasti kehilangan Justin Hubner untuk matchday pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek asal Cerezo Osaka di Liga Jepang itu dalam akumulasi kartu. Justin Hubner menerima kartu kuning ketika Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam pada 21 Maret 2024 dan mengalahkan Timnas Filipina 2-0 pada 11 Juni 2024. Saya rasa hubungan Shin Tae-yong dengan Elkan Bagot oke-oke saja. Ini kan soal pilihan pelatih saja, cocoknya di mana, imbung anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Jadi pokoknya, Elkan Bagot tersedia. Habis itu tinggal keputusan pelatih yang menentukan apakah dibutuhkan atau tidak, ungkap Arya Sinulinga. Semua pemain ingin membela Timnas Indonesia sebelumnya pada 5 Juni 2024, Ketua PSSI, Erick Thohir, telah meminta semua pemain, tidak terkecuali Elkan Bagot, untuk bangga ketika dipanggil Timnas Indonesia. Saya rasa sekarang semua pemain mau bermain dengan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Arya Sinulinga. Pada akhir Mei 2024, Shin Tae-yong seolah sudah lelah menjawab situasi Elkan Bagot. Masalah Elkan Bagot, mungkin langsung ditanyakan saja kepada Bagot, mungkin Bagot yang lebih tahu, ucapnya. Dua pemain keturunan perkuat Timnas Wanita Indonesia, dia sudah OTW gabung pemusatan latihan. Kedua pemain tersebut adalah Noel Atomo dan Estelle Loupati. Kabar tersebut diketahui dari salah satu unggahan akun Instagram Football Talentasia. Dan dia resmi dipanggil pelatih anyar Timnas Putri Indonesia Sotaro Mochizuki asal Jepang itu. Noel Atomo diketahui bermain untuk klub Belgia, KRC Genk, sementara Estelle Loupati berseragam SC Telstar di Liga Belanda. Noel Atomo 21 tahun, KRC Genk, dan Estelle Loupati 21 tahun SC Telstar. Baru-baru ini FA Indonesia telah mengumumkan pelatih kepala baru untuk menangani Garuda Pertiwi. Dia adalah Sotaro Mochizuki asal Jepang, seorang juga harus mencari bakat di berbagai negara, lanjut. Tulisan tersebut, seperti diketahui, Timnas Wanita Indonesia memang tengah melakukan pembenahan. Selain akan kedatangan pemain naturalisasi, skuad Timnas Wanita Indonesia juga baru saja menggantikan posisi kepala pelatih tim. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, resmi memperkenalkan Satoru Mochizuki sebagai pelatih Timnas Wanita Indonesia yang baru di Menara Dana Reksa, Jakarta, Selasa 20 Februari 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Ex-presiden Inter Milan itu menaruh harapan besar kepada sang pelatih. Kami di PSSI sangat mengapresiasi JFA yang benar-benar secara tulus ikhlas mau membantu sepak bola Indonesia dengan memberikan salah satu coach terbaiknya untuk sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir. Ini sebuah kehormatan kita bisa mendapatkan salah satu coach terbaik yang bisa membantu sepak bola putri Indonesia, tukas Erick Thohir. Erick Thohir soal kabar Kevin Dix dan Ula Romeni dinaturalisasi Timnas Indonesia, saya tidak bisa bicara tanpa hitam di atas putih. Ketua PSSI, Erick Thohir, buka suara mengenai kabar pihaknya akan naturalisasi dua pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. Keduanya adalah Kevin Dix dan Ula Romeni. Saya tidak bisa bicara mengenai Kevin Dix dan Ula Romeni tanpa ada hitam di atas putih yang sudah saya terima, ujar Erick Thohir di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat. Penny Pangemanan mengklaim bahwa Erick Thohir berencana menambah pemain keturunan di Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada beberapa waktu lalu, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, juga menyanggah bahwa pihaknya sedang mengusahakan naturalisasi Kevin Dix dan Ula Romeni. Belum ada sedikit pun proses dilakukan, tutur Arya Sinulinga pada 18 Juni 2026. Bersama bek FC Twente, Mees Hilgers, PSSI memang pernah mendekati Kevin Dix untuk dinaturalisasi demi Timnas Indonesia pada awal 2022, namun gagal.
Sementara, pada Maret 2024, Ula Romeni bercerita sudah berkomunikasi lewat Facetime dengan Erik Thohir mengenai kemungkinan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Dengan FC Copenhagen pada musim lalu, Kevin Dix mencatatkan 51 penampilan, termasuk 8 di Liga Champions, dengan perolehan 7 kartu kuning, 1 kartu merah, 4 gol, dan 2 assist. Kevin Dix berposisi sebagai bek tengah, namun pemain berdarah Ambon, Maluku, itu juga bisa bermain menjadi fullback. Sementara, Ula Romeni hanya bisa mencetak sebiji gol dari 15 pertandingan dengan total 614 menit di atas lapangan bersama FC Utrecht pada musim 2023-2024. Putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia akan berkancah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September 2024 hingga Juni 2025. Pengundian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 27 Juni 2024 dengan 18 negara dibagi ke 3 grup. Masing-masing juara dan runner-up grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat masih berpeluang dengan bermain di putaran keempat. Striker keturunan Indonesia Belanda, Mauro Zijlstra mengaku bersedia membela timnas Indonesia. Siap bersaing dengan Ula Romeni. Diketahui timnas Indonesia kesulitan mencari sosok penyerang alias pemain nomor 9 di lini depan. Terlebih lagi timnas Indonesia akan menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. PSSI dan Shin Tae-yong tak perlu khawatir, kali ini, ada sosok striker keturunan Indonesia, yang mengaku siap membela timnas Indonesia. Ia adalah Mauro Zijlstra, pemain NEC Nijmegen U21 yang bermain di Divisi 2 Vol, alias Divisi Kedua Liga Pemain Muda. Dan sekarang mendapatkan kontrak resmi di FC Volendam. Pemain yang memiliki tinggi 187 cm tersebut memiliki darah keturunan Indonesia dari nenek sang ayah yang berasal dari Bandung. Masih berusia 20 tahun, Mauro mengaku terbuka membala Garuda. Mauro mengaku kualitasnya saat ini dirasa belum mampu menembus timnas Indonesia. Ia masih ingin fokus untuk bisa menata karir masuk klub profesional dulu sebelum membela Garuda. Aku akan memikirkan itu dengan baik dengan ayahku juga tentu di sini kompetisinya sama jaraknya berbeda dan jauh. Aku tentu juga masih muda dan masih harus menata karirku. Aku ingin bekerja juga untuk bisa bermain di tim senior. Sebelum aku bisa bermain untuk timnas Indonesia, aku ingin bermain di tim senior profesional dulu, terang Mauro. Jadi buat di situasiku sekarang mungkin masih terlalu cepat untuk bisa mendapatkan undangan, lanjutnya. Namun jika suatu saat nanti Mauro sudah memiliki pengalaman di klub profesional, ia mengaku siap mengisi kekurangan timnas Indonesia di lini serang. Satu lagi striker yang dipersilahkan diambil PSSI dari KNVB ialah Tim Watering, pemain Belanda keturunan Semarang dari nenek di pihak ibunya. Beda dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia lainnya, Tim Watering saat ini masih tampil untuk klub kasta ketiga Liga Belanda yaitu De Treffers. Di sana, Tim Watering telah menorehkan 14 gol dari 31 kali penampilan bersama De Treffers di kompetisi Belanda yakni Eerste Divisie musim ini. Berkaca dari statistik tersebut, Tim Watering rasanya layak dipertimbangkan oleh Shin Tae-yong untuk mengisi kekosongan di lini serang Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku kurang puas dengan lini depan skuad Garuda saat ini. Meski Timnas Indonesia sudah memiliki Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat, hingga Rafael Struik, Shin Tae-yong nyatanya merasa lini depan masih kurang tajam. Apalagi Timnas Indonesia akan menatap kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, Indonesia wajib juara grup atau runner-up. Lolos otomatis ke Piala Dunia, bahkan beberapa pekan yang lalu Shin Tae-yong sudah berbicara dengan Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erik Thohir mengenai masalah lini depan tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta izin untuk menambah pemain naturalisasi. Seperti halnya nama Tim Watering. Saat ini nama Watering tengah disarankan untuk segera dinaturalisasi oleh PSSI.